kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan smart TV yang layak. Saat ini bahkan smart TV murah dapat memberikan pengalaman menonton yang layak untuk sebagian besar penggunaan, dan banyak diantaranya memiliki fitur pintar yang hebat, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk perangkat streaming ekstra. Dari banyaknya smart TV murah terbaik di luar sana, Produpedia telah memilih 10 terbaik yang bisa kamu miliki. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya guys, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produpedia, dan ini adalah 10 smart TV murah terbaik pilihan kita. Konzu TV 25 inch. Beratnya hanya 5.000 gram dengan monitor TV LED 25 inci. Set Smart TV 4K ini dilengkapi dengan resolusi HD 1680x1050 pixel. Telah disertakan dukungan untuk menghubungkan video dan audio secara bersamaan melalui konektor HDMI, API, PGA, koaksial, dan USB. Ada juga dua speaker internal nih guys, sehingga kamu tidak perlu membeli lagi speaker untuk mendapatkan audio yang berkualitas. Selain itu, TV ini juga memiliki sistem penghematan daya cerdas yang tentunya fitur ini dicari banyak orang. Kamu bisa membeli smart TV ini hanya dengan 900 ribuan aja nih guys. Gazela Smart TV 24 inch. Gazela Smart TV hadir dengan monitor LED berukuran 24 inch dan dilengkapi dengan resolusi HD 1680x1050 pixel melalui port HDMI, API, PGA, koaksial, dan juga USB. Kamu bisa menikmati dengan mudah media dari berbagai sumber. Smart TV ini juga sudah termasuk dua speaker internal dengan kualitas suara HD dan suara digital. Selain itu, Smart TV 1,3 jutaan ini juga menjamin pengalaman terbaik saat menonton dengan fitur sakura warna yang lebih dinamis untuk ukuran yang lebih baik lagi nih guys. Samsung T4500. Smart TV seharga 1,3 jutaan ini memiliki sejumlah fitur, termasuk fitur mode personal komputer. Mode ini dapat mengubah TV menjadi PC klasik. Lalu ada fitur musik sistem yang menghadirkan sistem musik virtual dalam 3 nada warna berbeda. Selain itu, Smart TV ini juga punya fitur screen mirroring yang memungkinkan untuk memutar musik atau video dari ponsel cerdas di layar TV. Ada juga fitur yang memberi kamu rekomendasi untuk acara dan konten populer yang dapat disesuaikan. Lalu ada juga fitur konten partner, termasuk Netflix, Prime Video, Hotstar, Sony Live, dan banyak lagi. Selain itu, TV HDR ini menampilkan layar yang pure color, sangat bersih dan kontras yang sangat jelas. Keren nih cuy. Toshiba 32L5650. Selain Samsung LED yang memberikan kualitas warna dan gambar yang tajam, Toshiba ini juga menyuguhkan keindahan tampilan pada layar berkualitas dengan resolusi 1366x768 pixel. Smart TV ini juga memiliki fitur Cyan Optimizer dan Intelligent Auto View. Suara yang dihasilkan pun sangat jernih dan bisa digunakan untuk bermain game agar sensasinya lebih terasa. Selain itu, bagi yang senang dengan program bola dan memiliki anak, disediakan juga channel keduanya. Sedangkan untuk harga, siapkan budget sekitar 3 jutaan. TCL D2900 29 inch. TCL juga memiliki smart TV LED dengan display yang begitu jelas. Dengan teknologi HDR pada monitor berukuran 29 inch, smart TV ini berhasil menghadirkan fitur smart volume yang membuat volume suara TV ini bisa secara otomatis menyesuaikan dengan volume program yang ditayangkan. Fitur ini mampu menghilangkan fluktuasi suara mendadak yang biasanya dialami saat berpindah channel. Sedangkan pada bodi smart TV seharga 1,4 jutaan ini, kamu akan menemukan berbagai port yang termasuk ada port USB, HDMI, API, dan ada juga satu port headphone.
Sub Aquos 24LE170i. Seri Aquos yang satu ini memiliki 4 fitur yang menjadikan keunggulan utamanya. Fitur unggulan pertama yang dimiliki TV LED besutan Sub ini adalah format HD. Dengan fitur tersebut, gambar akan terlihat tajam. Warna yang ditampilkannya pun juga terlihat lebih nyata. Lalu yang kedua adalah fitur antena booster. Fitur ini memungkinkan kamu terhindar dari kualitas gambar yang menurun akibat sinyal yang jelek. Ada juga fitur hemat listrik nih guys. Dan yang terakhir adalah fitur 7 perlindungan maksimal atau 7 seal protection yang akan menjamin ketahanan TV seharga 1,6 jutaan ini. Xiaomi Mi TV A4 32 inch. Tidak hanya terjun ke pasar handphone, Xiaomi kini mengeluarkan smart TV yang tidak kalah kualitasnya dari brand lain. Mi TV 4A menghadirkan layar HD LED yang warnanya nyata nih guys. Untuk suara, ia memiliki speaker 80W x 20 powerful stereo yang sangat kencang dan jelas, cocok untuk bermain game. Tidak hanya itu nih guys, dengan membeli Mi TV 4A ini kamu akan mendapatkan konten berlangganan hingga 700 ribu jam. Semua fitur tersebut bisa kamu dapatkan dengan menyiapkan budget sekitar 2 jutaan aja. TCL32S62. Masih dengan ukuran yang sama, yaitu 32 inch, TCL32S62 memiliki beberapa aplikasi yang tersedia dengan jumlah yang banyak dan dapat ditemukan dengan mudah. Memiliki prosesor quad-core smart TV yang satu ini tidak perlu diragukan lagi kinerjanya dan sangat cocok untuk digunakan bagi yang senang bermain game di TV. Jika kamu berniat membelinya, cukup siapkan budget kisaran 2 jutaan aja. Kuka 40S5G. Kalian ingin memiliki ukuran TV yang lebar? Maka Kuka 40S5G adalah jawabannya. Dengan ukuran 40 inch yang dimiliki, tentu kita akan merasa kenyang saat menyaksikan film atau sekedar bermain game di depan TV yang satu ini. Produk ini membawa kualitas layar 4K serta resolusi 3840x2160 pixel. Fitur-fitur tersebut bisa memaksimalkan pengalaman menonton penggunanya. Mereka akan sangat puas nih guys dengan produk ini, terutama pada tampilan gambarnya. Selain itu, Kuka 40S5G juga cukup terjangkau, yaitu dibanderol mulai dari 3 jutaan. Akari SC52P32. Smart TV murah berkualitas terakhir yang kami rekomendasikan di daftar ini adalah Akari SC52P32. Ini adalah smart TV dengan layar jenis LED berukuran 32 inch. Smart TV ini dikatakan sebagai TV dengan teknologi baru, yaitu Smart Connect TV. Teknologi ini adalah teknologi yang menyempurnakan Miracast. Dengan teknologi ini, koneksi bisa lebih cepat dan mudah tanpa membutuhkan hotspot Wi-Fi untuk koneksi HP ke TV tentunya. Selain itu, TV ini hadir dengan fitur Full HD, yaitu 1080p. Ada juga fitur sound blaster, kunci saluran, HDMI input, sleep and off timer, juga USB mumpi. Dapatkan TV ini dengan harga 1,8 jutaan aja nih guys. Nah itu dia tadi 10 smart TV murah terbaik pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Jika kamu akan membeli salah satu smart TV yang kami rekomendasikan tadi, belilah di tempat yang terpercaya, baik itu toko online maupun offline. Semua harga smart TV murah yang kami sebutkan tadi merupakan harga yang paling umum. Jadi ada kemungkinan harga bisa berbeda ataupun berubah. Untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!